Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini, sesuai yang ada di judul, kita akan melanjutkan misi yang kemarin ya, karena untuk misi kemarin itu belum selesai. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan dan melanjutkan dari misi yang kemarin ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke mode karir. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut ke mode karir. Di sini sudah loading map yang sangat keren banget ya. Ini ada truk overload gitu kayaknya. Oke, kita tunggu. Dan sebentar lagi. Nah, ini dia untuk truknya masih sama ya. Ini tempat yang kemarin kita mengisi bahan bakar. Dan tapi anehnya di sini masih ada indikator merah ya atau oranye. Ini mungkin apa olinya ya? Kayaknya sih olinya ya, kayaknya. Apakah bisa ini? Waduh, nabrak dong. Waduh, trailer kita berkurang. Waduh, nabrak lagi. Duh, rugi dong kita ini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Dan di sini masih lurus ya di sini. Kita kecepatan fullkan saja supaya tidak terlalu lama untuk durasinya kali ini. Dan nanti ini sudah di episode 5 ya, jadi kurang 5 episode lagi. Semoga kita bisa membeli truk yang baru ya. Nanti untuk setelah episode 5 kita akan mencoba game yang lain. Mungkin sesuai polling yang kemarin malam atau polling dari truk simulator atau bus simulator lainnya. Itu polling terbanyak adalah World Truck Driving Simulator ya, atau WTDS. Itu paling banyak, nanti kita akan mainkan itu. Dan di sini ada polisi, jadi kita pelankan saja. Oke, tadi. Dan di sini hujannya masih lebat ya di sini. Jadi untuk perjalanannya juga harus hati-hati, jangan sampai terlalu kencang gitu. Oke, mantap ya. Dan semoga saja nanti di episode 8 kita sudah bisa membeli truk terbaru ya. Nanti semoga saja. Dan di sini ada indikator yang merah seperti lampu ajaib gitu ya. Entah ini oli atau apa, yang tahu silahkan komen ya teman-teman. Yang tahu, karena saya baru bermain game truk simulator USA Evolution ini. Jadi yang tahu silahkan komen, nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sampai 100 dan kita tahan kecepatannya biar konstan. Kita slip mobil yang ada di depan ya di sini. Oke, jadi ini jalannya lumayan berisiko ya, karena kanan kiri ini ada semacam bukit ya, kita tahu gunung ini kayaknya bukit ya. Oke, jadi jangan sampai nabrak. Di pinggir sana ada tempat beristirahat, tapi kita nggak memerlukan.
karena di sini aduh nabrak dong, waduh nabrak lagi. Kita lihat yang bagian depan, waduh penyok, waduh parah-parah ini ya. Dan kita harus berhati-hati ya di mode selanjutnya ini supaya tidak menabrak lagi ya. Sungguh disayangkan nabrak tadi. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya. Di sini masih sepi ya untuk trafiknya. Dan untuk awannya sudah mulai senja atau sore hari di sini. Mantap ya. Dan ini rutenya kira-kira masih lama ya. Dan waktu kita 4 menit di sini. Semoga saja nanti tepat waktu ya di sini. Pokoknya kita hati-hati, jangan sampai nabrak lagi. Dan mungkin setelah ini kita akan ngebut ya, supaya untuk waktunya kita pas gitu. Hati-hati, hati-hati. Oke, kita ambil kanan di sini. Oke, jangan sampai nabrak di sini. Biar poin kita tidak berkurang ya. Oke, kita ambil kanan, kiri lagi maksudnya. Harus hati-hati, jangan sampai nabrak lagi ya. Oke, hati-hati, kita ambil lajur kanan lagi. Oke, mantap. Kita nyalakan lampu. Nah, itu dia, trafiknya tiba-tiba berhenti ya. Mungkin gara-gara truk di depan ini ya, mungkin. Bisa jadi gitu, mungkin. Nah, tiba-tiba trafiknya berubah sendiri dong. Oke, kita salip saja ini trafiknya biar nggak terlalu lama ya. Oke, kita blong kiri, last del. Waduh, ada polisi di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan sudah terlihat untuk kotanya di sana ya. Kita kencangan terus untuk kecepatannya. Dan di sini 75. Kita stabilkan saja. Dan ini untuk trailernya kurang enak gitu ya, untuk trailernya. Jadi kurang gimana gitu ya untuk trailernya ini. Oke, mantap. Kita belok kanan. Dan setelah ini kita akan ngebut karena waktunya ini sudah mepet ya, 2 menitan. Oke, kita butkan. Oke, mantap. Sampai 100 nggak apa-apa ini, lost door. Nanti ada polisi atau enggaknya, nanti urusan nanti itu. Oke, di depan sudah ada kota di sana. Jadi kita cepatkan saja. Oke, mantap. Waduh, ada yang ngejar ya kayaknya ini. Oke, mantap. Loh, kok ada hijau-hijau? Ini apa ini? Loh, semakin penuh. Aduh, ayo jangan berhenti. Aduh, aduh, merah dong. Waduh, kita busted. Ini seperti main most wanted ya, tetapi ini di truk ya. Oke, kita bayar aja 1000 lagi. Seperti yang saya bilang video selanjutnya sebelumnya, ini bisa dikejar polisi ya jika kecepatan kita melebihi. Dan kita terobos aja ini. Oke, mantap. Nggak apa-apa, yang penting cepat sampai ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, episode yang kelima. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam simulator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.